Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Fauzan Elkan di Oglek Channel. Kali ini kita akan melakukan sesi masak-masak. Mister Atau, kepo hal. Masya Allah. Mas. Isawi cooking. Mas, masya Allah. Ayo. Halo. Malam-malam. Kep. What is this? YouTube? Sari YouTube. Subscribe? Ayo. Subscribe, bagus. Pasang minyak-minyak. Ayo, Oglek Channel. Hari ini kita akan membuat sesi masak-memasak sebelum santap sahur. Assalamualaikum. Ditemani bersama Bang Jay dan Bang Ojan Boyan di Lombok. How are you? Alhamdulillah Bang, how are you Bang? Masak apa kali ini Bang? Ya, tahu goreng, sambal terasi, bening gambas. Bening gambas ya. Kalau bahasa kitanya apa ini? Oyong. Oyong ya. Ayo, sayur-sayuran. Ini rencana mau buat sambal terasi. Yang mahal ini nih terasinya ini. Dari Bang Hadi langsung. Dari Indramayu. Ini oyong dari Lombok, Bang. Oyong dari Lombok ya. Masya Allah. Ini dari Lombok namanya Ayu Oyong, Bang. Iya. Kalau di Lombok ini namanya Temarukan, Bang. Temarukan ya. Kalau udah tua bisa dibuat jadi gosokan. Inilah fasilitas VIP-nya kamar Bang Ojan. Kayak bisa dilihat. Ada PS4 itu. Apalagi fasilitasnya, Bang? Ada speaker, kulkas, kulkas, mesin cuci belum beli tapi masih dalam perjalanan. Iyalah, kita cari nanti kulkas berjalan. Ini kursi roda punya siapa ini? Nah, ini yang dipertanyakan ini. Apa fungsinya kursi roda di sini? Kayaknya ini pengganti buat tempat duduk untuk gamer ini kayaknya. belum beli yang kursi gamernya. Iya. Emang kerja di Pullman kan? Iya. Posisi sebagai apa, Bang? Posisi sebagai chef de partie di hot kitchen. The hot kitchen ya. Gimana hari-harinya? Ya, lancar? Harinya ngetes mental sekali di sini. Bukan main-main, memang benar-benar kerja di sini. Tapi hasilnya emang memuaskan, dunia akhiratnya dapat. Insya Allah. Amin, amin. Amin. Jadi untuk Ramadan ini berapa jam kerja, Bang? Ya, untuk Ramadan ini ya bisa dipertanyakan. Enggak pasti atau gimana? Ya, enggak pasti, tapi minimal 12 jam. Minimal itu 12 ya, jam. Minimal 12 jam. Masyaallah. Masyaallah. Bisa daftar orang tua ya, sekali amin, nikah ya. Amin, amin, insyaallah amin. Udah nikah belum? Belum ya? Ah, belum. Saya masih single, Bang. Ah, gitu. Nanti mau rencana 1 tahun libur, nikah? Insya Allah, 1 tahun cuti, kita balik ke Indonesia. Salam buat tetehnya, buat nengnya. Alhamdulillah, insya Allah. Buat nengnya, gimana, apa kabar, Neng? Neng, apa kabar, Neng? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, kalau baik. Alhamdulillah. Semoga betah di sana ya, nunggu saya. Setahun, amin. 2 tahun, insya Allah balik ya. Amin. Kalau nggak balik, berarti udah kecantol orang sini. Jangan sampai. Kita lanjut masak. Di hotel masak, di sini masak ya, ya Neng. Ya, beginilah nasib. Jauh nih dari orang tua nih. Iya. Di antaranya harus masak sendiri ya. Masak sendiri, cuci baju sendiri, semua terbang sendiri, tidurnya aja berdua. Kemudian pergi ya. Bising kenapa? Wah, 2 hari. Kenapa dia, bisa? Dia lupa absennya, potong gaji.
Aduh. Inilah keseruannya anak-anak rantau yang bekerja di Saudi Arabia. Ya. Kalau boleh tahu kerja di mana, Bang? Hotel apa? Hotel Pullman Mekah. Pullman Zamzam Mekah. Pullman Zamzam Mekah. Fasilitasnya ya, oke lah ya. Alhamdulillah fasilitas yang didapat oleh tamu dan para pekerja alhamdulillah memadai semua sesuai dengan standar bintangnya. Masya Allah. Alhamdulillah. Transportasi ada? Transportasi antar jemput. Antar jemput. Iya. Kamar mandi full, panas dan dingin. Saya mau bisnis nggak pernah bikin. itu servisnya Bang itu. Selamat malam, salam sejahtera buat semuanya. Subuh Bang, duka malam Bang. Oh ya, di sana udah pagi kali ya Indonesia ya. Mungkin cukup sekian keseruan kita kali ini. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dapat